Aduh, gusti. Walaupun dalamnya itu pepaya, tapi rasa ikannya itu kuat banget di sini. Bener, ya. Dan ini pepayanya tuh guys membuat aroma rasanya jadi beda bang, agak beda. Nggak, tapi ini segar banget, ya. Jadi dia crunchy di dalam dan ini gurih banget guys. Lembut banget dalam. Dan lembut guys. Sekarang, kita juga harus nyobain. Ini ada empek-empek kapal selamnya guys. Dan itu beda dari yang lain, biasanya kan ada gede-gede banget. Kalau dia gak terlalu besar dan guys, ini tekstur lembut banget. Kok dalamnya gitu lucu ya? Biasanya kan kuning telur utuh. Bener, ini juga utuh kayaknya, cuma dia agak samar-samar. Oh, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Tingkat kenikmatan pempek itu harus dimulai dari kapal selamnya. Lihat nih telurnya, bukan kaleng-kaleng kan guys? Guys, ini boleh dilihat ya. Dia punya empempe itu nggak pelit. Benar. Tebel banget dan semuanya isinya penuh banget. Guys. Ya. Dan satu hal lagi masih masak. Dari isinya banyak, sampai ke kulit empempenya ini juga mantep banget semuanya. Dan ini lembut banget empempenya guys. Ngomong. Wow. Pakai kuah cokonya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Saat landing di mulut, dia nyaman banget guys. Jadi pengen ngunyah terus nih. Abang ngerti lagi. Ini enak banget loh. Enak, sepertinya dia pakai bahan-bahannya juga yang alami, alami dan gitu enak ya. Banget guys ya. Jadi boleh banget kesini ya guys ya. Aku sih suka banget sama ini yang ada. Aku sih apa? Iya. Gimana gak suka orang habis? Oke guys, kalau gitu kita mau lanjut lagi. Jangan kemana-mana, dua jagoan makan akan hadir. Tetap dibikin apa? Lapar terus! Kita mau makan giant rib seberat 1 kilo nih. Penasaran kan seperti apa? Stay tune dibikin lapar ya guys. Lapar terus!